Halo, assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan membuat bunga dari kertas tisu dan sedotan. Bunga dari tisu ini termasuk kerajinan dari bahan lunak. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas tisu. Selanjutnya, kita mulai melipat kertasnya. Perhatikan cara saya melipatnya ya. Nah, seperti ini saja cara melipatnya. Kita buat 3 ukuran yang berbeda ya. Yang pertama ukuran kecil, kedua ukuran sedang, dan yang ketiga ukuran besar. Seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan tusuk sate atau lidi dan juga lem. Langkah selanjutnya, kita mulai melipat kertas tisu menjadi bunga mawar. Pertama, kertasnya kita beri lem, lalu kita gulung dengan tusuk sate. Perhatikan cara kakak menggulung kertasnya ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, ikat tisu bagian bawah menggunakan benang. Sebaiknya kalian gunakan benang berwarna putih. Kakak mencontohkannya menggunakan benang berwarna merah agar terlihat jelas oleh kalian. Caranya, lilitkan benang ke tisu bagian bawah. Lalu kita ikat benangnya atau kita kunci. Cara mengunci benangnya seperti ini ya. Putar benang, masukkan ke dalam tisu, lalu ditarik. Nah, seperti ini kertas tisunya sudah terikat dengan kuat. Langkah selanjutnya kita buat lagi dengan cara yang sama. Thank you.
Nah, ini dia bunga mawar dari kertas tisunya sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita buat tangkai dan daunnya menggunakan sedotan. Jika dirasa sedotannya masih terlalu panjang, kalian bisa memotongnya. Nah, ini dia bunga mawar dari kertas tisu dan sedotannya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Bagaimana, mudah kan? Sini kakak buatkan juga contoh dengan warna yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang bunganya kita masukkan ke dalam vas bunga yang sudah kita buat kemarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.